Assalamualaikum dan hai, saya Amy. Mari kita lihat berita menarik yang berlaku sepanjang 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan Lenovo telah melancarkan beberapa peranti pintar terbaru. Antara yang diperkenalkan adalah Lenovo ThinkPad X1 Nano. Ia merupakan komputer riba terbaru di bawah projek Intel Evo Paltform. Peranti ini dilengkapi paparan 13 inci, dikuasakan chip Intel Tiger Lake, sokongan ThunderBolt 4 dan empat pembesar suara 360 darjah. Ia dijangka akan tiba di pasaran antarabangsa pada suku akhir 2020. Selain itu, jenama ini juga memperkenalkan Lenovo ThinkPad X1 Fold. Dari segi spesifikasi, ia hadir dengan paparan OLED 13.3 inci yang boleh dilipat untuk menambatkan dua paparan bersaiz 9.6 inci. Ia juga menggunakan CPU Intel generasi ke-11 dan menyokong rangkaian 5G. Bagi yang berminat, ia akan mula dijual pada penghujung tahun ini. Bukan itu sahaja, Lenovo turut hadir dengan kemas kini barisan komputer riba mereka menerusi pengenalan ThinkBook 13S Gen 2, ThinkBook 14S Yoga dan ThinkBook 15 Gen 2. Ketiga-tiga model ini hadir dengan CPU Intel Core generasi ke-11 selain dilengkapi reka bentuk yang unik bersama binaan nampak premium. Tidak ketinggalan, Dell juga mengumumkan penawaran Dell XPS 13 dan Dell XPS 13 2 dalam 1. Kedua-dua komputer riba ini hadir dengan pilihan chip Intel Tiger Lake dan konfigurasi paparan Infinity 8. Di Malaysia, Dell XPS 13 akan dijual pada harga permulaan RM6,399, manakala Dell XPS 13 2 dalam 1 akan dijual pada harga permulaan RM5,999 dan ia akan ditawarkan pada bulan Oktober kelak. Xiaomi pula memperkenalkan kasut mereka tersendiri yang dinamakan Mi Athleisure Shoes. Ia direka untuk penggunaan bersenam, berlari mahupun untuk penggunaan casual. Buat masa ini, ia ditawarkan untuk pasaran India terlebih dahulu. Seterusnya, Amazon hadir dengan produk terbaru iaitu Amazon One. Ia menggunakan sistem pengecaman telapak tangan untuk membuat pembayaran di kaunter. Sistem Amazon One akan diperkenalkan secara berperingkat ke semua Amazon Go dalam masa terdekat. Akhir sekali, Hyundai mengumumkan penubuhan bahagian perniagaan khas yang dikenali sebagai New Horizon Studio. Melaluinya, syarikat ini akan menghasilkan kenderaan UMV selain memfokuskan kepada penghasilan kenderaan yang dioptimasikan dalam pelbagai keadaan. Jadi sekian sahaja rangkuman menarik yang berlaku sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Berjumpa lagi kita di video Amaz 24 yang seterusnya.